Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, tetap jaga kebersihan, terjaga kesehatan, dan selalu ingat pesan ibu. Ada 5. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, untuk anak-anak semua, sudah siap pembelajaran kali ini? Nah, yang sudah siap, silakan kalian tonton video ini sampai akhir, kemudian tulis dan analisis gerakan-gerakan yang akan Bapak lakukan ya. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, Bapak akan berikan materi untuk kelas 5, yaitu tentang gaya bebas. Nah, silakan kalian nanti tulis di buku ataupun di kertas dan analisis apa saja gerakannya, dimulai dari meluncur, kemudian gerakan kaki, gerakan tangan, dan pengambilan napas pada gerakan gaya bebas. Nah, sebelum kita ke pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kali ini bermanfaat dan berguna untuk anak-anak semua, walaupun anak-anak semua belajar dari rumah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa cukup. Yuk, sekarang kita ke pemanasan dulu. Nah, sekarang kita lakukan pemanasan, dimulai dari kepala, kemudian ke tangan, nanti ke kaki. Pemanasan dimulai dari kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita ke tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke belakang sekarang nih, seperti ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekarang kita ke kaki. Diangkat kakinya, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekarang ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nah, sekarang kaki kiri, ganti, tarik kaki kiri. Mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nah, sudah itu, sekarang kita ke pemanasan dinamis. Tangannya di pinggang, kemudian tunduk bawah ke atas. Hitung mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekarang tengok kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekarang tangan ke atas 1, bawah 1, nanti tarik ke belakang. Hitung mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nah, sekarang gerakannya ke bawah, buat kemudian ke atas. Nah, siap ya. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Nah, pemanasan sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke materi. Nanti akan Bapak akan masuk dalam air, oke? Tiga. Nah, di gerakan ini kita akan lakukan gerakan gaya bebas. Nanti Bapak akan berikan gerakan kakinya, gerakan mengambil napasnya, dan gerakan tangannya. Sekarang kita ke gerakan kakinya dulu. Gerakan kakinya diayun seperti kita berlari tapi di atas permukaan air. Jadi dikepakan seperti kita mendang-endang air. Nah, gerakan seperti ini.
Nah, setelah kita melakukan gerakan kakinya, kita ke gerakan tangannya. Sama seperti tadi, kita kaitkan ini di kedua paha agar kaki kita tetap bisa mengambang walaupun tidak bergerak. Dan sekarang, gerakan tangannya itu tarik ke belakang, kemudian ke depan kan. Ke belakang, kemudian ke depan. Seperti ini nih gerakannya. Belakang, kemudian tusuk ke depan. Tusuk ke depan, tarik. Terus ke depan, betul. Nah sekarang kita coba. Silakan anak-anak analisis gerakannya. Nah itu gerakan tangannya, kemudian kita ke pengambilan nafasnya. Kita menggunakan pelampung lagi. Pengambilan nafasnya itu berbeda dengan gaya dada. Kalau gaya dada ke depan, kalau gaya bebas itu ke samping. Dan nanti tengokan ke atas, ke langit. Ya sekarang kita pengambilan nafasnya. Sekarang kita kombinasikan gerakan tadi dari gerakan kakinya, kemudian dari gerakan tangan, kemudian pengambilan nafasnya. Nah itu tadi gerakan untuk gaya bebas. Dia mulai dari kaki yang dikepak-kepakan. Yang kedua gerakan tangan, menarik kemudian mendorong. Kemudian yang ketiga pengambilan nafasnya. Dan kemudian dikombinasikan menjadi suatu gerakan dari gaya bebas. Itu, nanti silakan analisis anak-anak. Tulis gerakan apa yang dilakukan dari mulai kaki, tangan, kemudian pengambilan nafas. Oke? Nah sekarang pemateri ini sudah selesai. Nah sekarang kita ke pendinginan. Pendinginannya di samping kolam saja, tidak perlu di dalam air ya. Yuk kita mendinginan. Pendinginannya, goyang-goyangkan tangannya seperti ini. Goyangkan, kemudian ke atas. Digoyangkan ke atas, ke depan, mulai ke bawah. Ya, itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ayunkan tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ambil nafas dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut ya. Siap. Ambil nafas. Keluarkan. Ambil nafas lagi. Keluarkan. Nah, tadi pembelajaran hari ini tadi dibuat dari pemanasan, kemudian ada materi inti, kemudian tadi ada penutupan dan dilakukan dengan pendinginan. Jadi sekarang kita berdoa dulu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar
anak-anak semua tahu update terbaru dari channel Bapak, yaitu channel Senyum Patut. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan.